Jumlah warga terdampak pandemi COVID yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan bisa tinggal sementara di rumah singgah. Ada tiga kategori pemilihan penghuni yang diterapkan. Bangunan tempat tinggal sementara bagi warga terdampak pandemi COVID-19 disediakan Kementerian Sosial. Hunian sementara ini bisa dimanfaatkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS, korban PHK, serta warga yang tidak mempunyai uang untuk membayar tempat tinggal dan memenuhi kebutuhan makan. Selain itu, warga yang tidak bisa mudik kehilangan penghasilan dan tidak punya tempat tinggal selama masa pandemi juga bisa tinggal di bangunan ini. Erik Kustara melaporkan wilayah tempat tinggal dibagi menjadi tiga kategori, yaitu untuk ibu hamil, anak-anak, dan balita, serta untuk warga yang masih belum berkeluarga.